Misalkan ini, ketika saya membuka ini, itu selalu keluar. Nah, untuk... Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Pernah nggak ketika kalian itu sedang memainkan game, tiba-tiba aplikasinya keluar? Atau kalian sedang membuka sebuah aplikasi apapun, misalkan Zoom, Webex, atau Chrome, atau lain sebagainya, itu tiba-tiba juga keluar. Terus bagaimana nih cara untuk mengatasi hal tersebut? Caranya itu sangat mudah. Silakan kalian klik Windows Explorer. Nah, di bagian sini ada This PC. Silakan kalian klik kanan, kemudian kalian klik Properties. Nah, di bagian Properties ini, silakan kalian klik Advanced System Setting. Setelah itu, silakan kalian klik Setting. Kemudian kalian klik ini ya. Setelah itu, silakan kalian on-kan. Ini on-kan. Nah, kemudian kalian masukkan aplikasi yang tadi sering keluar dengan cara klik Add. Nah, kemudian kalian pastikan menuju ke desktop. Jika sudah, kalian masukkan aplikasi mana nih yang sering keluar ketika kalian mainkan, atau kalian buka, atau kalian operasikan. Nah, di sini yang sering keluar itu misalkan aplikasi ini. Misalkan ini, ketika saya membuka ini, itu selalu keluar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, silakan kalian klik saja aplikasi yang sering keluar tadi. Jadi setiap permasalahan itu berbeda-beda ya. Jika kalian yang keluar itu aplikasi game, silakan kalian pilih aplikasi game tersebut. Jadi yang ada di desktop. Jika aplikasi tersebut tidak ada di desktop, silakan kalian pindahkan aplikasi yang ada di dalam folder ke dalam desktop agar bisa dipilih. Nah, jika sudah, silakan kalian klik saja kemudian klik open. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian silakan kalian klik apply dan oke. Kemudian kalian mainkan lagi. Semoga tidak akan keluar lagi. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami sebuah kesulitan, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.